Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa nafa'a bi ulumihi la lana amin wa sunna li muridiha ayil jumu'ati wa in lam tahzamhu guslun, dan disunahkan bagi orang yang menghendakinya ayat Jumat, maksudnya Jumat. Wa ilam talzamhu, sekalipun tidak wajib, ya, sekalipun tidak wajib Jumat kepadanya. Sekalipun tidak wajib ia Jumat akan dia, gitu ya. Sekalipun enggak wajib. Sunat apa? Ghuslun, akan mandi, ya. Disunatkan akan mandi, mandi Jumat. Sekalipun dia tidak wajib Jumat. Kalau dia pengen hadir Jumat, sunnah mandi. Ya. Beda dengan hari Id. Kalau hari Id, sekalipun dia tidak ingin hadir sholat Jumat, dia tetap disunahkan mandi. Ya. Kalau sholat Jumat, disunahkan mandi bagi orang yang ingin hadir di sholat Jumat. Mitakmimil badani, dengan meratakan badan, waraksi dan kepala, bilma'i, dengan air. Fa'ina ajaza, ya, boleh kita baca ajiza juga boleh, ada lughah yang ajiza, ya jazu. Kalau ajaza, ya jizu. Saya lebih senang bacanya fa'in ajaza. Maka jika dia lemah, lemah, ya mandi menggunakan air, sunnah tayammumun bi niyatil ghusl, maka disunahkan akan tayammum dengan niat mandi. Ba'da tulu'i fajrin, kapan mulai mandinya? Setelah terbit fajar shadiq, setelah terbit fajar shadiq, subuh, setelah subuh mulai mandinya setelah subuh. Jadi mulai mandi Jumat setelah subuh. Beda dengan Idul Id, hari Id mulainya ya, setengah malam jam 12. Wa yambaghi, dan sialganya li shaimin, bagi orang yang puasa, khosiyamin umuktiran tarkuhu, sebagiannya bagi orang yang puasa yang ia takut daripadanya akan yang dapat membatalkan, ya, sebagiannya tarkuhu, meninggalkannya, meninggalkan, ya, mandi. Bagi orang yang puasa, ya, yang dia takut daripada sebab puasa, ya, daripadanya, ya, akan yang akan dapat membatalkan. Jadi sunnah sejaknya apa? Tarku, meninggalkan, meninggalkan mandi. Tarku, fa'il yang bagi. Wa kadza sa'irul aghsalil masnunati, dan seperti ini, seperti ini sekalian mandi-mandi yang disunatkan. Sekalian mandi-mandi yang disunahkan. Seperti ini sekalian mandi-mandi yang disunahkan, begitu sama. Nah.
Artinya Pak, ya seyogianya meninggalkan bagi orang yang puasa apabila dia takut daripadanya, ya dapat membatalkan. Wa qurbuhu min zahabihi ilaiha afdalu, dan dekatnya daripada perginya, dekat mandi daripada perginya ya kepada Jumat itu lebih afdal. Jadi dekatnya ya dia orang itu daripada perginya ya, dekatnya dekatnya dekat mandi ya daripada perginya ya, orang itu kepada Jumat itu lebih afdal. Jadi mau dikit lagi berangkat Jumat mandi. Mau dikit lagi berangkat Jumat mandi. Mama berangkat jam 11. Ya jam 10 mandi dah. Jam 11 mandi langsung berangkat. Maksudnya apa? Supaya jangan sampai ya pertama banyak ya. Jadi lebih segar, kemudian tidak bau, keringat. Jadi memang kalau kita Jumat harus dengan pakaian badan yang cakep, baju yang terbaik dipakai, baju putih. Jangan Jumat baju yang lain, jangan bajunya putih. Ya, usahakan atas bawah putih. Walau ta'aradul ghusl, jikalau bertentangan mandi, wa takbiru wa tabkiru, dan berpagi-pagi, fa mura'atul ghusli aula, maka menjaga mandi lebih utama. Jikalau bertentangan mandi ya dan berpagi-pagi, bisa berpagi-pagi tapi enggak mandi, berpagi-pagi enggak mandi ya. Bisa berpagi bisa dia berpagi-pagi tapi kagak mandi. Mandinya bisa ya, mandi tapi enggak pagi-pagi. Maka yang didahulukan adalah mandi, enggak entar dulu lah walaupun enggak berpagi-pagi. Kenapa lil khilaf fi wujubi? Karena ada khilaf pada wajibnya. Jadi ada yang mewajibkan mandi. Wa min sama, dan dari alasan di sana kurri'a tarku'u, dimakruhkan akan meninggalkan mandi. Lagi enggak enak enggak mandi. Sembahyang Jumat enggak mandi enggak enak. Wa min al aghsalil masnunat, dan di antara mandi-mandi yang disunatkan ghuslul 'aidaini, mandi dua 'aid. Dua 'aid jangan sampai kagak mandi. Dua 'aid ini dia kita hadir enggak hadir Aid dia disunahkan mandi. Wal istisqa'i, dan istisqa' minta hujan, sunat mandi. Ya. Airnya kan enggak ada bisa hujan. Tayamum. Wa aghsalul haji, dan mandi-mandi ya haji. Mandi-mandi haji itu banyak, mandi-mandi haji mau ihram mandi dulu, mau ke tempat ini mandi dulu sunnah. Wa ghusl ghasilil mayyit, dan mandi orang yang mandiin mayit, habis mandiin mayit sunnah mandi, habis mandiin mayit sunnah mandi, jangan enggak mandi. Wal ghusl itikaf, mandi untuk itikaf, itikaf mandi dulu. Itikaf mandi dulu. Subhanallah. Ya. Wa likulli lailatin min Ramadan. Dan bagi tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Masyaallah. Bagi tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Jadi sore mau masuk termalam bulan Ramadan. Tiap-tiap malam, malam pertama, malam kedua, malam ketiga Ramadan mandi, niat ya, niatin. Oh, niatnya apa? Niat ya mau ntar malam mau masuk malam bulan Ramadan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga mandi. Jadi sore itu kita niat itu setiap hari. Wali ijama, dan karena ijama ya, karena apa? Berbekam mandi.
Maksudnya habis bekam, bukan sebelum bekam, habis bekam. Walil taghayyuril jasadid, dan karena berubah badan, bau badannya bau, ini mandi. Bangun tidur bau, mandi sunat mandi. Ya, bangun tidur bau, mandi. Siang jam 12 bau lagi, mandi. Sore bau lagi, mandi. Malam kumpul orang bau lagi, mandi. Kenapa? Ditagayur, jasad berubah soalnya. Maksudnya apa ini? Intinya enggak mengganggu orang. Jangan sampai kita mengganggu orang lantaran bau badan kita. Apalagi kalau di mobil, naik satu mobil, badannya bau, tuh baju kagak diganti-ganti. Udah bajunya kagak diganti-ganti, tuh orang kagak mandi mandi. Ditambah lagi tuh orang punya masalah bau badan. Yang di samping ganggu enggak, keganggu enggak kira-kira? Ya Allah, ini bau siapa sih ini? Ente belum mandi. Jangan sampai ya, jangan sampai belum mandi. Apalagi dekat orang tua kita, dekat guru, dekat ya orang yang dimuliakan. Jangan sampai tuh ya belum mandi, bajunya yang kemarin-kemarin dipakai naik mobil aja bau kagak enak. Kalau di mobil berasa banget baunya. Kenapa? Karena AC-nya kemana-mana situ aja. Bajunya biar bersih. Waghusul kafir. Oh ini untuk ya. Untuk orang yang berubah jasadnya, berubah badannya. Waghusul kafir, mandi orang kafir iza aslama lil amri mi, apabila masuk Islam karena ada perintah dengannya. Walam tajib, dan enggak wajib mandinya itu. Lianna kasirina aslamu walam yukmaru bihi, karena bahwa banyak orang masuk Islam tapi tidak diperintahkan dengan mandi. Wa jadi mandinya sunat. Wa hadza idza lam ya'rif lahu fil kufri ma yujibu ghusla min janabatin aw ghayriha. Wa illa wajaba ghusla. Wa adza, dan ini ya disunahkan mandi untuk masuk Islam. Ay iza apabila lam, apabila tidak dat, lam ya'rif, apabila tidak datang lahu baginya fil kufri, pada waktu kufur enggak datang apa? Ma sesuatu yujibul ghusla, yang mewajibkan mandi. Contoh min janabatin junub, orang yang tersumpamanya. Wa illa juga enggak, artinya ada sesuatu yang mewajibkan mandi, wajib ghusl, maka mandinya menjadi wajib orang masuk Islam. Jadi lihat dulu dia, ya, dia baru balik, enggak berarti. Ya. Wa ini tasalah fil kubri limutlan niati. Sekalipun dia telah mandi pada waktu kubur karena batal niatnya. Ya. Sekalipun dia mandi, tapi belum dianggap karena enggak ada niatnya, batal niatnya kubur. Ya. Dia niat tapi dalam kubur ya enggak bisa. Wa akaduha ghusul jumu'ati. Yang paling kuatnya mandi Jumat. Suma min ghusl mayiti, kemudian daripada mandi mayit. Yang paling kuat daripada sunnah mandi adalah mandi Jumat, kemudian mandi mayit, mandi mayit. Tanbihan, ini satu peringatan. Qala syekhuna, berkata guru kami,
Yusannu qada'u ghusl jum'ati, disunahkan mengqada' mandi Jum'at. Jadi mandi Jum'at bisa diqada'. Mandi Jum'at bisa diqada'. Kasa'il agasali masnunati, seperti sekalian mandi-mandi yang disunahkan. Wa innama tuliba qada'u qada'uhu li'annahu idza 'alima annahu yuqda dawama, ya, dawama 'ala adaihi wajtanaba. Wa innama, dan hanya sanya, tuliba, dituntut, qada'uhu, akan mengqada, ya, mandi Jum'at. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasannya idza apabila 'alima, dia tahu, anak bahasa mandi itu yukdok dikondok dawama ala adai, maka dia akan senantiasakan atas atas menunaikan mandinya itu. Wajitana batafwi tahu, dan dia meninggalkan, akan meluputkan mandi itu. Jadi dikondok, jadi dia senantiasa mandi. Allahumma sholli wa sallim wa barik.